tak syuting sinetron sampai akhir tahun, Verrel Bramastra beralih jadi YouTuber. Artis sinetron Verrel Bramastra blak-blakan mengaku kini tak punya penghasilan dari main sinetron. Pasalnya, sejak virus corona mewabah di Indonesia, pemain sinetron libur. Sinetron yang kini tayang di stasiun televisi Indonesia kebanyakan hanya tayangan ulang. Bahkan, menurut mantan kekasih Natasha Wilona ini, pemberhentian aktivitas syuting sinetron hingga penghujung tahun 2020 nanti. Verrel Bramastra yang dikabarkan berpacaran dengan Pebi Rastanti ini pun menyebutkan tak ada sinetron baru yang diproduksi dalam waktu dekat. Jadi enggak ada produksi sinetron baru. Semua yang tayang itu rerun. Kita tidak ada pemasukan, menurut Verrel. Dengan kondisi tanpa pemasukan dari profesinya sebagai pemain sinetron, Verrel pun berniat banting setir ke media berbagi video YouTube. Alih-alih stres, Verrel Bramastra memutar otak untuk membunuh kebosanannya. Lelaki yang dikabarkan berpacaran dengan Pebi Rastanti ini mengaku ingin mencoba peruntungan dari YouTuber. Pebi Rastanti pun mempromosikan channel YouTube Verrel Bramastra di story akun Instagramnya. Yang belum nonton, langsung aja sweep up ya guys. Yuk bantu trending yuk, biar temen gue semangat bikin vlog. Belum ada sinetron lagi nih guys, buat bayar cicilan rumah. Yang ini juga ya guys, ditonton. Pokoknya semua yang ada mukanya dia, tonton deh guys, biar dia senang. Hitung-hitung nambah pahala lagi bulan puasa. Celoteh Pebi Rastanti. Itulah salah satu dukungan Pebi Rastanti untuk Verrel. Apalagi Verrel Bramastra membutuhkan dana yang besar untuk membangun rumah impiannya di Bogor. Dengan berkurangnya penghasilan Verrel Bramastra di sinetron, akhirnya pembangunan rumah baru Verrel pun sedikit terhambat.